Hai guys, selamat semua. Selamat datang kepada channel aku. Okay, hari ini aku ada nak unboxing satu suit. Iaitu suit apa ni? Yang mana Haze pakai tu kan? Nampak dia bapak besar guys. Kita tengok. So hari ini aku nak unboxing sama korang guys. Jom, let's go. Alright, first sekali kita perlukan gunting. Gunting. Besar tu, kira besar. Okay, try lah. Kita sama-sama lagi. Aku baru ingat kan, yang ni suit ni apa, kisah alih dia papel tu. Yang berlaku cerita manusia tu kan. Haa, ni lah suit dia. Tengok, okay, aku buat apa. Wow. Benda geng, wow. Packaging dia nice gila. Siap bagi kotak. Sekali kita jumpa suit dia. Merah. Merah nyala guys. And second topeng dia. Topeng dia pun dia balut cantik lah guys. Dia balut benar ke karet. Kotak ni kosong, tak ada apa. Kita terbang halu lah. And then kita boleh tengok lah. Okay, wow. Yeah, kita hanya dapat duit palsu guys. Sikit lah, gila cantik. Duit macam duit real je. Kita tengok eh. So duit US. Tapi ni hanya palsu lah agaknya. Takkan nak beli barang tu dapat duit kan. Aku beli apa, custom ni semua kat Shopee guys. Aku beli yang high quality ni, high end ni. Mak aku tak suka ni beli barang yang tak quality kan. Ni aku beli. Aku ambil sini. Dan kita boleh pakai eh. Sorry. Kita buka lah. Saya nak try. Kain dia pun soft lah. Dia tak ada lah kain macam kain kasar kan lah. Dia kain dia nampak quality lah. So guys, wow. Ini dah macam real punya. Yang dalam apa, dalam Netflix kan. Ini size M. Jom tengok. Tinggi kat kan. Kaki dia ada poket kan. Ok tak dulu. Okay, hari ni kita buka ni pula. Kita buka topeng dia. Mana buka topeng. Koyak je guys. Tadang. Topeng dia plastik je. Tapi nice. Nampak tak tu bawah. Jom kita try pakai. Oh yo, mam. Ni dia bagi duit palsu pun kita try buka. Aku tak tahu apa function dia guna duit palsu ni. Mungkin dia nak ajar macam bompak kot. Boleh lah buat konten kalau dia pakai duit ni. Tengok eh. Aku kaya. Kaya. Buka eh. Ni guys, dia palsu. Memang ngam gila lah. Kaya rasa. Rasa macam kaya. Ada $100. Tapi ni hanya kopi saja geng. Prop. Hanya prop. Nanti kalau siapa yang nak order kat, aku boleh share link dekat Shopee ke. Tak silap aku dalam $60 lebih asalnya. Agak mahal juga lah. Sebab dia kualiti kan. Tak boleh lah, tak boleh, tak boleh. Alright gang, aku rasa macam nak pakai lah gang. Tak sabar dulu tengok kostum je ni, lawa dulu. Kau relax je eh, kau relax je. Aku pakai. Pakai sekarang juga. Tak sampai habis. Oh dia tak buka sampai habis kan, dia sampai pinggang kan. Sekejap eh, macam mana pakai dia. Di belakang buat kasi. Apa? Dah tak muat lah. Boleh tengok kan. Lengan dia pun saya ada apa ni? Apa ni? Lupa lah. Puncuk. Pergelangan-gelangan ni aku lupa dah pun. Alamak, rasa macam sentri sikit lah. Mungkin size M kot lah, aku size L. Aku tinggi dulu.
Wow. Alamak, koyak lah geng. Dia agak macam tertarik agaknya. Tak ada apa, ni boleh jahit kan? Dia boleh jahit. Tak ada apa, mungkin dia punya stok terhad kot. Kau tengok ni kan? Wow. Rasa macam dalam movie ni lah, Netflix kan? Dan pakai ni. Wah. Pakai ni dulu kan. Baru nampak. Terang. Tutup dia. Bom. Kau tengok. Sekejap ni korang ni. Nampak. Oh. Yang gila lah. Tapi dia enggak lah. Bahu pun tak jatuh. Bahu pun tak jatuh. Yang gila. Kalau kita tengok kan. Macam ni. Tak ada lah. Senteng banget. Dia just nice. Wow. Itu dia cara bos. Jangan letak jap. Kita ni dulu. Test ni. Poket ngam. Tak koyak. Okay, poket ngam. Tak koyak. Ini buat konten ni best ni. Konten rompak. Ini tu ada poket dah tak aku. Ke dami. Kalau dami tak shock lah. Dami je. Dia tak ada poket pun. Dia just zip saja. Okay. So itu saja unboxing kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe tu pada yang baru kan. Aku ni baru balik YouTube channel guys. Support lah sikit. And then nanti jumpa lagi konten akan datang dan aku akan unboxing lagi barang baru. Suit-suit yang lain macam Spiderman, suit apa ni tu, patung badut tu. So see you the next time guys. Okay, bye. Okay, dah jom. Ha, ini dia. Bilang satu, aku batu bisma tu. Pasti satu, tidak sia. Berancang, saya tu sedih tadi jauh. Sorry. Let's go.